Yo, oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Mabar Vlog. Tong-tongan aja kalian lur, tong-tongan. Oke lur, masih di tempat yang sama ya, yaitu di tengah sawah ya lur. Nah, di video kali ini saya akan mereview kurangan dari knalpot SKR Racing ya lur. Dari segi fisik ya. Ini ada bagian-bagian yang saya kurang suka dari SKR Racing ini. Ya, terutama setelah terpasang di motor saya ya. Ini mau tak tunjukin bagian-bagian yang kurang suka ya. Pertama dari cat-catannya dulu ya. Tampilan cat-catannya itu belepotan banget. Ini bisa dilihat ya. Ini sih kayaknya bekas bubble wrap ya, nempel atau gimana gitu ya. Soalnya kemarin pas unboxing itu udah ada kayak gininya. Terus banyak banget yang pada pocal-pacal ya. Cat-catannya itu banyak yang lupas ya. Terus di bagian dalam juga ada kemarin yang saya tunjukin waktu unboxing ya lur. Terus yang kedua itu dari dudukan, apa namanya, dudukan cover tameng knalpotnya ya. Jadi dudukan tameng knalpotnya itu ada dua dan nggak panjang ya, seperti yang kemarin tak unboxing. Jadi misalnya mau pasang cover knalpot punya airblade kayak punya saya ini, harus diakalin pakai ini ya, dudukan plat lagi ya, kayak gitu ya lur. Di dalam ya lur, bisa dilihat lur. Nah, baru bisa terpasang ya lur. Mungkin kalau pakai cover Orion Vario bisa ya, tapi kalau yang apa namanya, yang cover airblade itu harus nambahin dudukan lagi ya. Terus buat las-lasannya juga agak kurang rapi. Terus yang ketiga untuk dudukan bautnya ya, yang ke arm itu nggak center ya lur. Ya, ini nggak center. Ya, jadi bisa dilihat dari belakang kayak gini ya, tuh lur, nggak center. Kalau atas sih lumayan center ya, cuma nggak presisi, cuma sih sama sih kayak punya ZRC juga nggak presisi ya. Soalnya ini apa namanya, wadahnya kan ini nggak tebal ya. Kalau yang bawah ini harus direvisi lagi mungkin ya, buat SKR-nya nggak presisi. Dan udah tak otak-atik pas masang ya, udah otak-atik dua kali tetap kayak gitu untuk hasil maksimal setelah dipasang ya. Terus apalagi ya, nah ini agak mentok ya, ini kan ada baut ya lur, itu mentok ke leheran ya. Takutnya jangka waktu lama itu bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke, mungkin secara fisiknya kayak gitu ya lur. Buat SKR kekurangannya kayak gitu ya. Nggak tahu sih ini punya saya sendiri yang kayak gini atau mungkin lainnya juga kayak gitu, nggak tahu ya. Intinya yang jelas ini yang saya terima barangnya itu kayak gini ya. Terus yang saya suka dari SKR ini suaranya gerung banget walaupun motor standar. Terus untuk leherannya juga saya suka ya, ini kelihatannya kokoh banget, bendingannya rapi, las-lasannya juga bagus ya, bisa dilihat ya lur, kelihatannya tuh kokoh ya dan elegan banget ya. Terus buat silincernya itu agak tipis ya, kalau punya ZRC itu agak tebal dikit ya, jadi berat silincernya ya. Ini kemarin yang saya rasain kayak gitu ya, tapi overall ini bagus ya. Nanti mungkin buat apa namanya, buat kualit, buat catnya nanti mau tak repaint ulang mungkin ya, biar makin bagus ya lur, biar tampilannya lebih bagus ya. Soalnya ini kayak banyak part lecet-lecetnya gitu ya. Oke, untuk tampilannya sendiri kayak gini ya lur. Ini dari samping bagus banget ya, bisa dilihat leherannya tuh keren, cocok banget sama Vario ini.
dari belakang kayak gini ya. Tuh. Bisa dilihat ya, Lur. Oke. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk review knalpot SKR-nya secara fisik ya. Ini bukan saya menjelek-jelekin SKR, tapi emang yang diterima saya seperti itu. Tapi untuk keseluruhan suara itu mantap banget ya, Lur. Oke. Oke, mungkin kayak gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nong-nongan, Lur.